Aku adalah Ultraman. Cia, 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 cia. Aku siap membasmi kejahatan dan menghancurkan monster-monster. Ya. Oke, sobat, balik lagi ya sobat ya, bersama Bang Redo nih sobat di channel Tukang Gigi Gaming ya sobat ya. Alright man, wah tadi Bang Redo coba cosplay ya menjadi Ultraman ya guys ya. Kenapa Bang Redo cosplay menjadi Ultraman? Karena Bang Redo ingin menyelamatkan dunia ya guys ya dari serangan monster nih sobat. Nah karena tema kali ini adalah Ultraman, nah jadi kali ini kita akan mencoba untuk explore bangunan, bukan bangunan siapa ya, batu raksasa Ultraman guys sedang berkelahi dengan naga ya, kalau nggak salah namanya dengan naga itu ya. Oke, kita coba saja buktikan ya sobat. Kita coba cari Ultraman itu di mana sih, di Sakura ini ya kan. Langsung saja kita coba ya sobat. Caranya kita akan masukkan ID-nya sobat. Kita ke cara edit dan cari ID-nya sobat. Ini dia ID-nya ya. Bang Redo akan bacakan ya kan. 2016 terus 2822 lalu 9041 terus 29 ya sobat. Nah, ini dia. Ultraman cuy, ini dia judulnya. Pertarungan naga dan Ultraman. Wah, pertarungan naga dan Ultraman guys. Oke, kita tunggu dulu. Nah, di sini siapa yang suka Ultraman komentar di bawah ya sobat. Bang Redo suka Ultraman ini tontonan dari kecil ya kan. Jaraknya 364. Oh, itu udah kelihatan guys. Wah, itu naganya kayak itu. Wah, gila besar sekali ya naganya. Wah, itu naga apa nih tuh, ada apinya itu ya. Kira-kira naga apa nih tuh sobat, ada apinya tuh. Ada yang tahu? Wah, coba kita dekati ya, kita pakai mobil saja ya. Wow. Wow. Sedikit volumenya. Oke guys. Wah, gila. Mana Ultramannya ya ini bang? Wah, itu dia Ultramannya. Wah, gini gaming sekali dari. Woi. Gara-gara lihat Ultraman nabrak mobil ya kan. Oke, kita coba lihat di sini ya. Aduh, ini memang pertarungan naga Ultraman guys. Wah, gila. Wah, ini dia sobat Ultraman-nya ya. Gigi gaming sekali ini dikadit. Wah, kira-kira ini Ultraman apa ya? Ultraman gaya kah atau Ultraman apa? Dicoba komentar di bawah sobat yang tahu nama ini Ultraman ya. Wah, Ultraman-nya berasap-rasap ya. Keluar dari gedung ya sobat. Oh my god, itu gedung besar sekali ya. Wah, dia sedang melakukan hal seperti ini sobat. Cia! Cia, sa, sa. Wah, keren kan? Nah, kita coba lihat ya. Ini dia naganya. Wah, kita coba review dari dekat ya sobat ya. Wah, ini bapak olahraga ngapain di sini nih? Kita coba review dari dekat. Wah, ini kakinya ya. Keren sekali ini yang buatnya nih, detail ya. Wah, dengan otot-ototnya, dengan tangannya. Wah, keren. Wah, ini mah GG gaming ini, nggak ada lawan ini sih adik-adik. Cara bikin ini, wah gila. Itu kekuatannya ya. Wah, oh berarti dia sedang, berarti si Ultraman ini sedang melakukan penyemburan kekuatan kepada naga ini ya sobat ya. Jadi api ini adalah efek dari perlawanan naga ini ya. Jadi naga ini terkena serangan Ultraman dan jadi terbakar ya sobat ya. Oh my god, kita coba lihat dari dekat ya sobat ya. Gila cahayanya, kita jalan di sini bisa nggak ya? Wah, oke, bisa kita jalan di sini. Aduh. Nah, kita kesini ya. Nih, detail sekali dong penggambarannya ya kan, dari matanya, mulutnya, kepalanya. Wih, keren. Wah, keren. Wah, ini otot-ototnya ya. Wah, merinding juga lihat otot-ototnya ini ya. Kayak apa gitu. Oke, selanjutnya kita coba mereviewnya lagi ya sobat. Naganya men. Oh my god, ini naganya ya. Jadi ini adalah naga terbang nih sepertinya nih. Wah, naga terbangnya terbakar ya guys ya, karena diserang oleh Ultraman ya. Wih, mata naganya putih dan kelihatan lagi marah besar ya. Wah, gila sih.
Oke, kita lihat lagi di sini ya. Wah, ini Oke, kita coba lihat di sini lagi ya. Wah, ini kebakar semua guys naganya. Wih. Ini kebakar karena serangan atau kebakar karena memang naga ini memiliki kekuatan api, sobat? Bagaimana ini? Tapi kayaknya naga ini memang terbakar karena Ultraman sih kayaknya ya. Kita coba berjalan di sini ya. Kita parkur dulu ya. Wih, gila nih. Ini sih merinding banget sih ini. Wah, enak juga parkur di atas naga ini ya. Keren sih yang bikin ID ini keren ini. Wah, jangan lupa di-like ya. Kita coba like dulu ya. Kita like. Nah, kita like dulu guys. Oke. Nah, karena Ultraman gitu kan. Karena Ultraman ini sedang melawan naga, kita coba bantu ya sobat ya. Kita coba bantuin Ultraman ini untuk melawan naga ya. Kita besarin badan kita ya, jadi raksasa guys. Oke, udah besar ya. Karena ukuran kita udah besar, kita bantu Ultraman ini menghancurkan naga ini ya. Oke, 3, 2, 1. Lihat sobat, kepalanya sudah hilang ya. Karena kita bantu juga ya Ultramannya. Lagi, woi, kakinya cuy, banyak sekali kukunya, seram ini kakinya ini. Wah, mampus kamu. Oke. Kita hancurkan ya, kita tumbangin seluruh tubuh dari Ultraman ini. Ultraman dari naga ini ya. Nah, hancur semua ya kan. Mana lagi, oke. Oke sih, tinggal mulutnya ini lagi nih. Wah, hancur semua, tumbangin semua. Ini lagi nih, semuanya kita tumbangin. Oke, bagus sekali guys. Tidak ada lagi yang berterbangan ya. Wah, bagus. Jadi, wah, oke. Nah, Ultraman, bagaimana Ultraman? Sudah saya bantu kamu Ultraman. Gedung ini juga kita hancurkan ya. Wah, kita hancurkan semua ya. Gedung-gedungnya kita hancurkan sobat. Wih, malah kiamat dong. Nah, tinggal Ultraman saja lagi ya sobatnya. Wih, gede-gede sekali nih adik-adik. Wow, mantap jiwa ya kan. Keren. Oh, coba kita hancurin dulu Ultramannya ya. Nanggung guys, coba ya. Bisa hancur ya. Waduh, sorry Ultraman. Aku berkhianat Ultraman. Aku hancurin kamu Ultraman. Waduh, sorry sekali nih Ultraman. Aduh, jadinya gak ada pahlawan super lagi ya sobat. Wah, jahat ini si siapa ini? Istri Yakuza ini. Jadi ini adalah istri Yakuza ya sobat. Waduh, dia menghancurkan semuanya. Cuma cahaya ini lagi yang gak bisa dihancurin ya. Sama api-api ini ya. Oke lah sobat, jadi begitulah caranya ya kan. Memunculkan Ultraman di Sakura School Simulator ya sobat ya. Ini adinya ya, Bang Redo post lagi ya. 20162822904129 ya sobat ya. Itu dia ID-nya ya guys ya. Wah, mantap jiwa guys. Oke lah sobat, kalau kalian suka jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe ya. Oh ya, kalau kalian memiliki ID-ID keren yang harus direview oleh Bang Redo, tulis aja di komentar di bawah ya, supaya nanti kalau itu keren dan mantap mungkin di gaming kita review bareng-bareng guys. Oke lah sobat, sampai jumpa lagi. Bye bye.